Nah, teman-teman harus diketahui ini ngelowo bukan ngelowo drop mental atau ngelowo birahi tinggi. Terus ini hanya ngelowo karena jinak ya, jinak saja. Bagaimana cara mengatasinya? Ini ada salah satu tip dari saya, emang cukup ekstrim ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Amran Murai? Di video kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang sangat jinak ya. Ini khususnya burung murai batu pastol ya. Karena permasalahan ini sering saya jumpai kepada khususnya pemula ya, pemula yang baru memelihara burung murai batu dari trotol sehingga pastolnya menjadi ngelowo ya, atau terlalu jinak ya. Jinaknya itu jinak. Maksud saya ngelowonya ngelowo itu ngelowo jinak, bukan ngelowo karena drop mental ya, atau ngelowo karena over birahi. Karena ngelowo itu ada tiga macam ya, ada ngelowo karena jinak, atau ngelowo karena birahi, dan bisa juga ngelowo karena drop mental. Di sini beda ciri-ciri lainnya. Nah, saya sekarang akan memberi tip bagaimana cara menghilangkan ngelowo karena jinak ya. Memang ini sangat ekstrim ya, daripada nanti teman-teman sangat terlalu lama dan sangat kesulitan untuk bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang ngelowo karena jinak. Oke, kita langsung saja ke TKP ya teman-teman. Oke, langsung saja ke praktek ya teman-teman. Jadi kita menggunakan selang seperti ini ya, dari keran seperti ini. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Ini sudah beberapa kali saya praktekkan ya. Ini gelap sekali di dalam. Ini burung murai sudah terlihat ya. Jadi burung murai yang sangat jinak, benar-benar jinak sekali ya. Atau yang disebut juga ngelowo ya. Jadi cara mengatasinya seperti ini, sangat mudah sekali. Kita siapkan dulu air, buka kerannya ya. Nah, seperti ini. Kita semprot saja seperti ini dia. Nah, ini dia betul-betul lakukan, maksud saya lakukan sampai 1, 2, sampai atau 3 menit ya. Nah, jadi betul-betul merasa takut dengan air ini. Seperti ini. Ini bukan hoax ya, atau bukan saya bohong. Ini sudah saya praktekkan yang ketiga kalinya ya, ini dari burung murai batu tersebut yang mengalami jinak ya, jinak yang berlebihan. Tapi sebelum kita semprot seperti ini, jangan lupa usahakan burung murai batu ini kita kasih makan dulu ya, sekenyangnya ya. Biarkan dia makan dulu baru kita semprot seperti ini ya. Ini sangat mudah ya. Atau kita gedekan aja seperti ini ya, airnya ya, dia biar dia merasa ketakutan dengan air ini. Seperti ini sangat mudah dan sangat efektif sekali ya. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan terapi seperti ini bisa langsung diangin-anginkan dan dijemur ya, dijemur setelah diangin-anginkan dan dijemur. Kemudian pengasingan burung murai batu ya. Kalau bisa dipisahkan dengan burung murai batu lainnya ataupun dengan burung murai sejenis ya. Lihat teman-teman sampai mangap ya. Nanti kalau saya tidak dengan prakteknya, hanya dengan teori saja, nanti teman-teman juga merasa ragu dan ketakutan ya, takut burungnya bermasalah seperti ini. Ini udah cukup ya, terlihat burung murai batu sudah merasa mangap-mangap ya, ataupun ketakutan karena memang sudah basah. Dan selesai sudah ya untuk teknik seperti ini yang sudah saya lakukan. Baiklah teman-teman, itu adalah salah satu tip dari saya ya. Terus bagaimana untuk kelanjutannya? Coba teman-teman lakukan seminggu itu dua kali ya, selama dua minggu berturut-turut, berarti empat kali melakukan. Jika satu minggu dua kali sudah terlihat ada perbedaan gitu ya. Jadi cukup dua kali saja, cukup satu minggu saja dua kali. Itu adalah salah satu tip ya yang sangat ekstrim tapi hasilnya memuaskan ya gitu teman-teman. Jadi tidak usah takut teman-teman, burung murai batu
teman-teman itu akan bermasalah sehingga burung mulai batu drop atau merasa lebih takut bisa bermasalah. Karena ini sudah saya lakukan 3 kali ya, 3 kali dengan 3 burung ya, 3 burung yang berbeda. Dua burung yang berbeda, tapi yang satu saya terapi 2 kali. Jadi teman-teman, untuk perawatan selanjutnya usahakan ketika memberi pakan itu jangan terlalu dekat ya, atau melihat tempat misalnya ember ataupun apa ya, sebelum jangkrik kita masukkan ke cepuk atau ke tempat pakan itu biasanya kan kita ambil dari ember. Jadi usahakan si burung murai batu itu jangan melihat ya. Terus simpan dari sedikit agak jauh dari kita ya, dari kita, dan usahakan juga digantung lebih tinggi ya teman-teman, lebih tinggi, jangan sampai nanti ngelowo ataupun jinak kembali ya. Sebetulnya teman-teman, jika memang 1 minggu 2 kali sudah berhasil ataupun tidak begitu jinak, jadi cukup 1 minggu 2 kali saja. Dan jika masih kurang, boleh dilakukan 2 minggu ke depannya ya, 2 kali. Nah, sebenarnya burung murai batu yang jinak ini emang banyak yang tidak suka ya, khususnya para kicau mania yang suka gantang ya, yang suka lomba. Tapi sebetulnya tidak masalah ya, jinak itu hanya jinak karena manja saja. Padahal ketika dibawa gantang dia tidak jinak ya teman-teman, bahkan gacor di pada saat digantangkan ya. Dan tidak sedikit pun yang menjadi juara, ini contohnya banyak burung-burung teman saya ya, begitu jinak di rumah ya, jinak karena memang jinak manja, yang ngelowo karena manja ya, yang ngelowo karena jinak, itu banyak yang moncer di gantangan. Tapi kebanyakan, sekali lagi, banyak yang tidak suka ya. Tapi untuk burung murai batu rumahan itu tidak masalah ya, bahkan senang juga kita goda. Oke teman-teman, mungkin hanya itu tip dari saya, bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang terlalu jinak ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak suka. Jika teman-teman tidak berani melakukan hal seperti yang tadi saya lakukan, itu tidak usah ya. Kalau misalnya ragu, sebetulnya cara seperti ini itu sudah saya lakukan. Saya belum mau melakukan sebelum saya praktekkan ya, karena semuanya itu ada tanggung jawabnya buat saya ya. Nanti kalau ada apa-apa juga kan, teman-teman bisa mengikuti dengan cara saya itu, misalnya nanti berbahaya, nanti kan teman-teman bisa menuntut saya ya. Kalau saya hanya teori dan tidak pernah mempraktekkan. Mungkin hanya itu saja. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.